Ha. Korang ingat tak berapa bulan lepas ada satu video ni yang saya buat pasal Gunung Everest? Kat situ saya ada cakap Gunung Everest adalah yang paling tinggi kalau ukur ketinggian dari paras air laut, iaitu ketinggiannya adalah 8,848 meter dari paras air laut. Lepas tu, selang beberapa hari lepas saya buat video tu, saya terfikir kejap. Apa tu ketinggian dari paras air laut? Macam pelik kan? Ha. Jadi kat video ni, saya akan kongsikan apa yang saya baca berkenaan ketinggian dari paras air laut ni. Menarik. Okay, mari sini saya share. Secara teorinya, ia adalah purata paras air laut yang ada dekat bumi ni. Yelah, nama pun ketinggian dari paras air laut kan? Tapi kan, ada isu sebenarnya berkaitan ukur sesuatu dari paras air laut ni. Okey, isu yang pertama adalah bumi ni bukan bulat dan sebenarnya lonjong sedikit. Ha, senang cerita, kawasan kutub di bumi lebih tertumpu manakala kawasan garisan khatulistiwa lebih membonjol. Jadi kalau kita fikir bumi itu berbentuk sfera, kemudian kita ukur ketinggian sesuatu dari paras air laut, kita akan dapati kawasan yang berada di garisan khatulistiwa mempunyai ketinggian tambahan sebanyak 21 km. Tu yang pertama. Lepas tu yang kedua pula adalah kekuatan graviti yang ada kat mana-mana kawasan kat bumi ni adalah tidak sama. Okey, macam ni. Air laut dipengaruhi oleh kekuatan graviti bumi dan ia bermaksud air laut akan terkumpul lebih banyak di kawasan gravitinya yang lebih kuat dan ia menyebabkan paras laut lebih tinggi kat kawasan tu. Lepas tu, perbezaan paras air laut dia bukan sikit dia. Ia boleh mencecah sehingga 100 meter beza dia. Banyak tu. Kemudian, apa yang buatkannya lebih complicated lagi, gunung-gunung yang besar menyebabkan air laut akan tertarik dengan graviti yang ada kat gunung. Tapi sikit je lah, sikit. Jadi disebabkan ni, macam mana nak ukur ketinggian gunung dari paras air laut? Adakah dengan paras air laut bila graviti gunung tiada, ataupun paras air laut dengan graviti yang ada kat gunung tu? Jadi para saintis ataupun lebih tepat dikenali sebagai ahli geodesi memutuskan bahawa kita perlu mengambil kira kekuatan graviti untuk menentukan paras air laut. Semua ahli saintis ni ada mencipta formula yang sangat detail berkaitan kekuatan graviti yang ada kat bumi ni. Jadi dengan formula ni, ia telah membantu dalam menentukan paras air laut di setiap lokasi kat bumi ni. Mana-mana gunung yang kedudukannya jauh dari laut, saintis hanya akan menggunakan graviti yang ada kat gunung tu untuk mendapatkan ketinggian gunung dari paras air laut. Haa, tu je lah kot. Macam, best kan dengan info ni? Haha. Kalau nak lagi best, share lah dengan kawan-kawan. Jangan lupa like sekali ya. InsyaAllah kita semua dapat manfaat dan ilmu baru. Siapa yang baru datang dekat channel ni, jemput tengok video-video saya yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Adios.